Jadi Tuhan raya hal orang munafik. Orang munafik ni orang nawai langlok. Duduk depan kecek pasal lain, tapi duduk belakang kecek pasal lain. Jadi setengah-setengah orang kecek depan Nabi, kami berimeh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. Ayat 10 dan 11 suratul Ankabut. Allah bubuh di dalam beberapa ayat di dalam suratul Ankabut ni watak orang-orang munafik. Orang yang kecek lain, hati lain dan perbuatan pun lain juga. Ni dua ayat ni memang menjadi suatu perkara yang jelas. Allah Ta'ala firman, dan ada pula sebahagian dari manusia yang berkata, kami beriman kepada Allah, kemudian apabila ia diganggu dan disakiti pada jalan Allah, ia jadikan gangguan manusia itu seperti azab seksa Allah, lalu ia taatkan manusia. Saya baca perhabislah, ada nota kaki di bawah. Dan jika datang pertolongi dari Tuhanmu memberi kemenangan kepadamu, mereka sudah tentu akan berkata, kami adalah sentiasa bersama-sama kamu. Mengapa mereka tidak berdusta? Bukankah Allah lebih mengetahui akan apa yang terpendam dalam hati sekalian makhluk? Kalau kita tak dalam sangat dengar terjemuh, kita tak gambar katanya tu heroyak gapo dari ayat ni. Cuba kita tengok nota kaki di bawah sebagai huraya untuk nak perjelas ayat. Yakni ada setengah orang hanya berime pada lidahnya saja. Sikit. Kalau kita yon awal surah ni, kalau kita tengok surah ni, ia turun Mekah. Diturunkan di Mekah adanya 69 ayat. Tapi apa Tuhan kecik ha munafik? Munafik ni dia duduk di Madinah. Itulah sebahagian daripada ulama royak katanya 10 ayat awal surah ni Tuhan waktu turun di Madinah. Walaupun umum surah ni turun di Mekah. Gambar dah. Ya so surah ni bukan tu turun pasal Mekah belaka. Ada juga turun di Madinah. Sebahagian lagi turun di Mekah. Jadi tu hai raya ha orang munafik. Orang munafik ni orang nawai langlok. Duduk depan kecek pasal lain, tapi duduk belakang kecek pasal lain. Jadi setengah-setengah orang kecek depan Nabi, kami berimeh. Ia akan terbalik imejnya apabila ia ditimpa gangguan dari pihak kaum kafir. Ada juga sebahagian daripada ayat apa ni? Sebahagian tafsir ayat ni, iaitu nya orang hak baru-baru masuk Islam. Bila diuji tubuh badan dia, harta benda dia, kaum rusuk dia, dia baru masuk Islam, masa duduk di Mekah dulu. Klik di kafir semula. Ni ada sebahagian orang-orang pada zaman itu. Orang uji sikit ya. Mula
mai pah cai. Mula berasa katanya, duk gamuk masuk duk dalam Islam nak seni. Kenapa kau susah? Lek semula kepada agama asal. Ha tu. Jalan tu. Dan dengan itu ia melupakan azab Allah yang akan menimpanya kelak disebabkan perbuatannya yang salah itu. Buat lupa. Ton eng duk buat gapo, gotu gani, gotu gani. Tak sedar katanya Allah Ta'ala akan balah perbuatan hak mereka itu di usaha. Ini bermakna ia menyamukan gangguan manusia yang dapat dihadapi dengan cekal hati dengan azab Allah yang tidak terperi seksanya. Jadi setengah-setengah orang duk pergi tiap susah payah atas muka dunia ni sebab dia kena apa? Kena seksa, kena ganggu perasaan, dia duk berasa katanya Tuhan nak balas lagu ni akhirat sikit lagi. Sebab tu puak-puak dia pakat klik kepada agama asal dia, pakat tahuk selalu dah Islam. Ni adalah ayat yang Allah Ta'ala firman hubungi dengan masuk belakang dah orang munafik, orang yang murtad. Masuk Islam sebentar, klik kepada agama asal semula. Inilah duduk di dalam ayat yang ke-10 suratul Ankabut. Bila kita perhati ayat-ayat ni, Allah Ta'ala tanya, walaupun tidak ada apa perkataan mengapa mereka berdusta. Ni duduk di dalam pimpinan Ar-Rahman, dia nak jadi ciam di antara prayog tu dengan prayog ni, jumlah tu dengan jumlah ni, mengapa mereka berdusta. Dusta-dusta ni artinya kecek bohong. Kalau tak atas orang munafik, memang orang munafik yang kecek bohong. Kalau tak di atas orang murtad, cerak orang murtad, iaitunya orang yang tubik daripada agama Islam, klik kepada agama asal dia, pun juga yang kecek bohong. Lepas tu, sebab pucanya, dia tak agak nak taat. Orang dia tak agak nak taat, email dia gonya selalu dah. Sebab tu bila kita klik yon semula kepada ayat mula-mula suratul Ankabut, Tuhan tanya, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia duk suka katanya kami berimeh pakak kecek belako, oh kami berimeh, kita orang Islam, kita orang sembahyang. Tuhan tanya, sedangkan mereka tidak diuji. Gamuk kedok mung nak kecek, mung nak wayak katanya mung berime, padahal mung Tuhan tak uji lagi dengan kesusahan. Kita lah ni pun jangan dak sedar hati sangat katanya kita berime tem 100%. Saya bukan arti wayak katanya kita orang tak berime. Kita mengaku katanya kita orang Islam. Tapi cuba kita tanya katanya kita kena uji dak lagi. Buat soalan saja dah. Gempa bombing berlaku dekat tempat kita. Kita tak bunyi lagi dalam perawat. Katanya orang mati beribu-ribu di tempat kita. Tak ada biasa bunyi lagi. Orang-orang tua zaman-zaman dulu pun tak biasa royak. Tempat kita biasa dekat berlaku siapa kau? Orang mati banyak, harta benda penuh gotu gani. Jangan lagi. Kalau berlaku pun berlaku sikit-sikit. Supaya ngabutik gatal lagu tu dah. Sekadar garu-garu, kering, sudah. Tu banding saja katanya. Waktu orang bala, hanya sedikit lah. Ke atas orang tu, orang ni. Tapi dengan secara umum, tak biasa lagi. Di waktu Allah Ta'ala, waktu orang bala tu lah. Susah. Dalam hidup, gotu gani berlaku. Ha, waktu tu lah boleh kita tahu katanya kita berime sungguh ke tak sungguh. Tak boleh makan siapa ke 2-3 hari. Ha, tu barulah boleh tahu katanya nak duduk ke dok dalam Islam. Ha, ni hidup bosan ni. Bosannya, ni saya cium dengan peristiwa di akhir zaman sikit lagi, dunia akan susah. Penduduk atas muka dunia ni akan susah. Hiuhoi, tak ada makan ni nak makan. Tak ada air. Udara panas, redukan, pelian-pelian habis. Waktu je,
panah, waktu panah, hujan, ribut, gotugan, timbulnya seorang manusia namanya Dajjal yang akan mari menipu manusia di atas muka bumi. Pada waktu tu, Masya Allah, yang Nabi raya di dalam hadis katanya, orang tinggal agama ni supaya buai kain, buai baju dia dah. Tahuk agama ni supaya buai baju, buai seluar. Tahuk. Nak ayat katanya mudah. Tahuk agama. Tak ada berasa saya sikit habuk kepada agama. Orang pakat nasihat, eh jangan duk buat, jangan duk tahuk lah agama, agama Islam. Jangan duk tahuk agama Islam. Setengah-setengah orang, aku tak reti, aku tak dengar dah. Sebab apa? Aku duk nak makan ni. Berebuk. Nak makan ni, nak berebuk air, berebuk gotu. Sebab duk susah. Ni tu herayat di dalam ayat ni. Gambarlah katanya, sebahagia manusia, kecek dengan mulut saja kata berimeh. Tapi, bila diuji, sikit-sikit, wah, tahuk agama lalu dah. Itulah. Kita bila kita baca ayat Quran, kita kena suluh diri kita. Tanya diri kita. Katanya kita berimeh cukup tak? 100%. Ya, kita orang berimeh. Kita orang Islam lah. Mengucap dua kelima syahadah, kita royak katanya orang tu orang Islam. Tapi Islam boleh jadi namu. Boleh jadi pak patibat. Sikit-sikit baru. Tapi banyak lagi yang dia tak faham. Dia tak reti. Dia suka mengepek. Tak boleh susah sikit. Mengepek hangit. Seminggu tak sudah lagi yang mengepek dia. Ada apa diuji sikit pak. Mula mengaju. Mula nak undur lalu dah. Ini jalan ni. Ayat-ayat pasal ni ajar kita supaya kita pegang teguh sungguh dengan agama. Mulut jangan duk kecek banyak sangat. Ambilnya sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Masya-Allah. Orang yang Allah Taala jadikan sebagai contoh teladan yang molek di dalam hidup. Dia tiap-tiap orang nabi ni dia ada sahabat belaka. Lepas tu sahabat hak lebih jelas iaitunya sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Tuhan sengaja pilih puak-puak dia jadi orang pembantu Nabi, pembantu agama dan nak sebar agama di atas muka bumi. Ada katanya kalau tak ada sahabat, agama tidak akan sampai ke seluruh dunia. Tu ada kata. Walaupun kehendak Allah Taala tu di Nabi tu mada dah, tapi tua prakop samkan orang hak duduk sekali dengan Nabi, hak paling dipilih, dicuci, dia apa ni? Cuci bersih sungguh, iaitunya para sahabat. Sebab tu sahabat dia jang tinggal umuh, tinggal harta benda, tinggal kerja. Ikut Nabi raya. Nabi kata gi, gi. Nabi kata perai, perai. La ilaha illallah. Kalau kena kita lah. Bukan perai, semaya tahajud. Orang royak katanya mari weh semaya tahajud. Hak ada 50, mari 3. 3 orang cuma. Nak mari semaya sungguh. Tu kalau misal zaman-zaman lah ni, apatah lagi kalau lah diperintah supaya kita tinggal semua. Tinggal rumah tangga kita, tinggal anak, tinggal bini, tinggal tu, tinggal ni. Bawa diri cokok-cokok. Nak kepada diri orang tu je. Tak ada denok kepada benda lain. Lepas tu kena rela mati. Fi sabilillah. Oh. Hari ni kena tanya hati. Tanya hati kita sendiri. Katanya kita nak ke tak? Ni lah. Berhajak kepada. Buri pehemeh kepada manusia. Ya sahabat zaman dulu. Nabi duk buri pehemeh. Duk royak, 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 royak. Duk pon masuk dalam otak dia. Masuk, masuk, masuk. Ni lah dinamakan tarbiyah. Tarbiyah makna apa? Didik ke. Ha tu. Belalah siapa nak faham lagu mana, tapi tarbiyah artinya didik ke nak jadi pon benar-benar hak jadi orang Islam sempurna di dalam jiwa seseorang manusia tu melalui tarbiyah Quran dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari ayat yang ke-11. Masa nak habis dah. Allah Taala apa ayat? Ada lagi nota kaki 1340 ni.
Saya baca ni. Mengapa mereka berdusta? Bukankah Allah lebih mengetahui akan apa yang terpendam dalam hati sekalian makhluk? Nota kaki 1340. Yakni apabila orang-orang Islam berulih kemenangi dalam peperangan. Ini huraya pula. Biasanya golongan yang pura-pura berime itu akan datang meminta bahagia dari harta benda rapah seperai. Siapa tu? Orang munafik. Ha, ni. Orang Islam ni boleh ambil harta orang-orang kafir. Hak perai tu lah. Orang munafik mula buat belok kok. Buat nyanyu, nampak. Mari, Pak. Tak. Nabi-Nabi. Tak ada ke kepuak kita sikit. Itu orang munafik. Dia panggil puak munafik ni puak cuai okat. Tak kira duduk di bucu mana, watak orang munafik tualakon hak berlaku di zaman tu, supa juga berlaku pada zaman sekarang ni. Ada setengah-setengah orang tekah kerja tak say. Letih tak say. Tapi orang nak ui, orang duk bagi, nak retik. Artinya dalam belakang tu, nyakit yang ada di dalam masyarakat Islam kita, iaitunya serupa dengan hodok berlaku pada golongan orang munafik pada zaman dulu. Ya mari, nak harta rapah separe dengan alasan bahawa mereka ialah orang-orang Islam. Kita Islam juga. Kita duk sekampung juga. Apa duk ui ke orang tu, tak ui ke kita. Ha, tu gitu. Masya Allah. Pas Nabi, Nabi orang berjuru. Ya, wui. Bukan arti Nabi wui ke orang munafik. Nabi pun mesyuarat juga. Mesyuarat sekali dengan sahabat kabinet dia. Setuju lagu mana, maka lagu tu lah Nabi. Buat Nabi buat. Apa ni? Nabi wui. Ha ni, kita pun kena jadi ada juga perasa eh, hak katanya, kalau tak boleh kita pun lah. Orang bicarana sungguh-sungguh dah tu. Buh nama dia tu, nama dia ni. Nama kita tak ada. Orang tak ui kepada kita. Alhamdulillah. Jangan duduk mengaju. Jangan duduk berasa katanya nak kecek banyak. Mengepek tak berhenti-berhenti. Sebulan tak berhenti lagi mengepek. Ini jalan belakang tu. Sifat-sifat munafik. Akhir sekali ayat yang ke-11. Dan sesungguhnya Allah mengetahui akan orang-orang yang berime. Dan sesungguhnya ia mengetahui akan orang-orang yang munafik. Allah. Nah. Yakni orang-orang yang berime dengan sebenar-benarnya dan orang-orang yang pura-pura berime. Pura-pura ni maknanya orang yang pasang lok-lok-lok-lok. Mulut saja royak katanya berime, tapi hati, perbuatan, kelakuan tak ada menunjuk katanya mereka itu berime. Masing-masing diketahui oleh Allah Taala dan dialah jua yang akan membalasnya. Insya-Allah nah, kita pakat jadi orang berime dengan sebenar-benar dan jangan ambil sifat munafik duduk dari cara hidup kita. Ini dua ayat dalam suratul Ankabut, iaitu ayat 10 dan 11. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.